Yo everybody, welcome back again with me, Already Lazy Monday. Kembali lagi sama gue di... Ini gue masukin ke jangan review aja lah ya, karena kayaknya gamenya terlalu pendek buat di review. Kalaupun review, nanti mungkin gue akan masukin di short saja. Jadi jangan review kali ini, belum tentu gamenya jelek, karena saya belum sempat mainin panjang. Tadi baru nyoba gamenya build-nya kayak gimana. Mungkin sekitar 3 menit kali tadi gue cobain ya. Tapi mari kita coba, ini adalah game judulnya Chusie. Ya, ini pakai Unreal Engine 5 guys. Dan ini game horror, harganya sangat-sangat affordable, cuma 65.000 ya. Dan gue ngeliat cukup banyak momen-momen yang mengagetkan gitu ya. Jadi kita akan coba aja. Dan supaya kita nggak kaget, gue nggak terlalu kaget-kaget, kita mainnya lampunya terang gitu ya. Jadi sekarang mari kita mulai aja ya sobat-sobat ya. Ini adalah Chusie ya. Jadi kita langsung main aja. Ini premisnya adalah kita tuh sebagai investigator ya. Kayak investigator untuk spiritual gitu. Atau bisa dibilang untuk setan-setan gitu. Jadi polisi tidak bisa men-solve, dia ini bisa nge-solve. Dan konsepnya ini mungkin kalau lu pernah nonton pandangan pertama kita untuk bodycam ya. Nah ini model aimingnya kayak bodycam. Jadi dia nge-free gitu ya. Nggak attach sama kamera gitu. Ya mungkin bagi sebagian orang bakal mabok, khususnya yang tua-tua ya. Gue juga akan mabok tentu ya. Ini monster also love gold coins and the world is littered with coins that they have accidentally lost. Jadi gua enggak tahu apakah dengan lebih banyak koin kita akan ketemu lebih banyak Saiton Nirodim ya. Nih. Oke, kita nyalain center. Ya, bunyi-bunyinya tuh memang sudah ingin membuat bulu Anda semua rontok ya. Karena dia pakai Unreal Engine jelas kita lihat mah gambarnya mah cakep bos, ya kan? Kita buka, mampus mayat anjing. Sumpah ya bangsat kalau ada yang kaget-kaget sih. Mana nih gold coin? Kita jongkok kali ya. Oke. Anjing, ngurusin setan sampai pakai peralatan gini anjing, seakan-akan setannya nembak gitu. Ngapain apa pakai body armor gini apa pakai gloves? Harusnya kan kayak Alan Wake harusnya kan. Sah. Kita takut ada Saiton ya kan? Woi! Lu anjing. Sorry. Gue juga lagi menghilangkan itu habit buruk gue ya. Kata-kata yang keluar dari mulut gue kan harusnya kan mendidik gitu kan. Frequent missing. Nah ini dia nih premisnya nih. Jadi banyak orang hilang di rumah sakit ya. Dan tidak ada ditemukan walaupun polisi sudah mencari ya. Dan it seems that they can only invite psychic investigator to come nih. Jadi akhirnya kita datang nih sebagai psychic investigator guys. Nih gue nggak tahu ya, ini gue belum tahu kenapa kita harus ngumpulin emas ya. Nah. Terkunci. Nih emang gue rasa kalau mainin sendiri dan di kegelapan sih agak resah ya hidup lu pasti ya. Oh ini pintu yang merah tadi nih. What? Gila kenapa ada ibu-ibu gini anjing. Ngapain lo? Pukul nih, tembak kepalanya. Mampus. Wah, gak ada bunyinya, sayang banget. Harusnya ada bunyi ya. Emang kalau bisa pecah gitu. Cuma gak pecah ya. Weird bro. Woi, udah hijau nih, bisa kita buka nih. So far sih dari visual sih cakep ya, untuk 65.000 loh bro ini bro. Gue gak tahu sih berapa lama gamenya. Apakah bakal lama atau tidak ya. Wait. Ada yang ketok-ketok bro. Setan ini pasti bro. Setan pasti bro. Ini apa nih? Wait. Anjing. Apa nih? Wait. Anjing serem banget cuk. Goblok, anjing. Wah, pas sakit punggung gue. Anjing, mukanya jelek banget, cok. Ini apa nih? Apa nih? Woi. Wah, anjing. Woi, buntu. Wah, anjing. Anjing, apa sih? Goblok nih, game. Kok gitu sih setannya anjing? Gimana nih? Mengulang. Ya, berarti kita harus belajar ya. Jangan kita pencet ini dua roda jahanam ini anjing. Coba. Ini buka.
Coba yang ini. Sumpah ini serem banget, cuk. Setan-setannya, cuk. Mampus lu, mati lu anjing. Anjing apa sih ini? Game apa sih ini? Ini. Anjing dapat 2, cuk. Berarti tiap bunuh setan tuh dapat koin, tapi koinnya enggak jelas buat apa. Coba. Gua putar lagi nih. Bajingan tuh. Coba. Ini apa nih? Gua akan buka ini dan gua akan lari. Anjing, dia gak bisa mati, cuy. Mampus lu. Mampus. Wah, peluru gua tinggal 18, bro. Coba yang kuning. Yang kuning apa nih? Wih. Apa tuh? Apaan tuh yang kuning tuh? Anjing, absurd banget cuy game-nya, cuy. Oh, pintu keluar nih. Anjing. Berarti pakai gacha, cuk. Shit. Wih! Goblok emang nih yang kayak gitu-gitu tuh. Santai, relax. Gila, anak gua udah 1, bro. Masa gua harus takut sama setan kayak gini kan? Wait. Magic button anjing. Keluar apa nih? Woi, pintunya hilang tuh. Woi. Wah. Anjing. Game-nya emang retry, cuk. Jadi kita belajar dari kesalahan ya. What the fuck, man? Sumpah, ini gua udah ingat ya. Ya, gua udah ingat. Mati lu sono. Ini ada sesuatu gak sih? Ini magic button. Terus, tapi gue gak bisa keluar ya. Coba. Oh, crouch kita. Mungkin dengan begini kebuka pintu nih. Nah, kan kebuka kan. Apa nih? Wah, ammo coy. Ini di sini kayaknya ammo penting banget untuk membasmi iblis-iblis ini, cuy. Ini apa nih? Woi, banyak ammo, coy. Ini apa nih? Some heart strange behind the bookshelf. Is it haunted? Mana? Mana rak bukunya? Mana anjing gua tembak anjing? Nah, ini harusnya pintu nih. Itu baru satu tuh harusnya itu ya. Secara logika sih harusnya gitu ya. Itu satu, karena dia tadi kuncinya merah 2 kan. Apa nih? Gue sih agak trauma ya sama ini. Wah! Sumpah nih game apa sih anjing? Anjing. Sumpah anjing, ini game serem sih. Sumpah anjing. Gue sih harus ngajak main anak-anak ini main ini kayaknya. Anjing, setannya serem banget, cok. Goblok. Wey, apa nih, wey? Ini apa nih? Ini setan nih. Setan lo. Sumpah, gue yakin dari antara mereka ada setan ini. Setan, anjing. Anjing, lo pakai anduk, cok. Sumpah. Ini pasti setan ini. Lecek nih. Mampus lu. Ayo lu. Woi. Ini juga nih. Reload. Mati lu, gembel.
Sumpah absurd banget cuy game-nya cuy. Ini apa nih? Ini juga setan ya? Bukan. Agak traumatik ini ya permainan ini ya. Apa nih cuy? Bisa digeser. Dalam sih ada ruangan itu ya. Hah, sakit sampai badan gua. Mana nih? Senjata sih keren, bro. Coba. Kenapa kita nggak bisa kemana-mana? Itu di belakang buku kok kita nggak bisa jalan ya? Iya kan satu. Berarti pas dari dalam bukunya itu loh apa ya? Ini bukan. Someone. Sudah nggak bisa dipencet. Gua mencari sesuatu di sini, tapi tidak ada apapun. Anjing ini horor banget, cuy. Satu gitu. Ini gimana caranya ya? Tembak kali. Nggak ada apa-apa. Oh, ini dia. Anjay. Kebuka, bro. Peluru, peluru, peluru. Sumpah, di sini peluru beneran berharga, gua nggak bohong. Bukan buat kabur doang nih. Mana ini dia nih. Ini jangan bilang ada setan di sini lagi, anjing. Mana? Sorry, ini konten agak eksplisit ya. Gua tidak bisa mengontrol mulut gua, cuy. Pas gua sadar aja gua nggak bisa ngontrol, apalagi kayak gini kan. Sumpah! Anjing warna-warna biru cuy setannya sekarang. Mana mana mana. Bangsat nih jump scare semua cuy game isinya. Mampus lo ngebak anjing. Apa cuy bikin setan warna biru anjing? Nih. Ah, ini mah sakit main begini dah. Nih. Let's go, let's go. Ini setiap cetekan-cetekan ini men-trigger setan anjing. Waduh, 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 waduh. Ade. Polisi babi anjing. Ini apa nih? Wih. Ternyata enggak bisa ditembak, bong-bong peluru gua. Anjay, langsung beda lokasi gitu cuy. Anjay, level desainnya sih bagus ya. Bervariasi. Peluru lagi, peluru. Puji Tuhan. Di sini peluru sih kayak emas, bro. Need crowbar. Harus cari crowbar. Wah, Kang Daging ini beneran nih. Biasa kalau udah ada peluru gini, berarti bentar lagi lo lawan iblis, anjing. Nih. Apa nih? I heard that there is a secret room here which must be hidden valuable things. I have been unable to... Oke. Okay. Ada sesuatu yang berharga. Gimana nih?
bajingan. Gua aku ini si Cusi ini beneran serem cuy, sumpah cuy, babi cuy. Woi, ada dua. Nggak mungkin dilawan dong. Granat nggak ada nih, granat. Nuklir anjing, apa kek? Sumpah mati cuy gua cuy. Gimana lawan nih anjing babi? Nih. Ada pintu di daerah sini. Oh, ini dia nih. Weh. Aduh. Mampus loh. Oh, ini badannya yang tengah, Cuk. Kenapa kesannya kayak nggak ada hitboxnya gitu? Tidak semenyeramkan yang setan-setan yang di ruangan yang pertama sih. Ruangan pertama sih bener-bener biadab sih anjing setannya. Warna hijau anjing setannya. Hei! Dayu. Stupid. Mana tuh emas? Nggak ada. Ayo, dikasih miss gitu gua. Dia tuh bikin lokasi yang kecil tapi banyak ininya nih. Cukup cerdas sih bikin level desainnya ya. Ah, robar. Hei, warna merah sekarang. Sumpah, peluru gua tinggal 17, bro. Aduh. Ini pintunya di mana ya? Ini ada valuable things katanya nih. Iya. Berarti kalau di sana nggak ada pintu, berarti pintunya dari sini harusnya nih. Wow, apa ini? Apa ini, Cuk? Ini pasti setan, anjing. Gua nggak bohong, ini pasti sesuatu yang tolol akan keluar dari telur ini. Oh, enggak. Wih, magical juga nih. Sesuatu yang gua ekspektasikan malah tidak ada dia. Apa itu tadi? Gold kali ya? Hilang anjing boknya. Nembus tuh. Yee. Kenapa gua gak bisa lari nih? Kita lolos sudah ruangan kedua. Kita akan ke ruangan ketiga. Gua gak tahu sih berapa ruangan ya. Yang pasti konsepnya kayak dungeon-dungeon gitu ya. Nah, ketololan apa lagi yang akan terjadi ya? Hit. Wis, ada. Do jaket, anjing. Nih. Wih, manusia bata, cuk. Sumpah, peluru gue tinggal 9, bro. Setannya absurd banget, anjing. Jadi kamu pelasan kayak bunglon, cuk. Anjing, ada penyanyi gitu, do jaket. Ini apa nih? Kenapa nih? Ada tukang... Woi, joker. Wah, bocah. Bocah iblis. Ini ngapain nih? Hilang. Oke, level ketiga. Sepertinya kamar anak ya. Anaknya tapi anak dajjal ini. Woi! Wah, sorry guys. Kaget guys. Aduh.
Ini apa nih? Anjing ngedance cuy. Anjing. Wey. Apa nih? The audio news was terus apa senjatanya itu? Mana nih senjatanya? Ingatnya senjata biasa nggak bisa nyerang nih. Hey, wey, 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 wey. Wah, ini apa lagi nih? Debis guys sebagai real. Oke. Ini bunyi-bunyi apa lagi sih? Ah. This was right on the best block. I wish I had a gun. No. No. Wey. Shadow. Light. Apa cuk, cuk. Game Cina nih, game gila anjing. Ngapain nih ya? Clueless, gua clueless. Nih. Coba kita cari tempat lain dulu. Soalnya gua males baca instruksinya. Kesini dulu kali ini. Wey! Mana? Shit, man. Alah, peluru gue udah tinggal 4 lagi. Nih. Bener, berarti gue harus nyesain pasalnya sana. Sakit jantung gue main begini. Serem sih, kagak ya. Cuman ngagetin dan disturbing bentuknya. Kalau dikata takut-takut banget sih, enggak gue anjay. Ini apa nih? Shadow, 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 shadow. Maksudnya shadow apa? Yaudah gue baca dah. Anjing. Nih. When you get into the abyss. Oke, ini sekarang gue udah nemuin jalan ya. Dari tadi mikir-mikir gimana dan melihat-melihat berbagai clue ya. Nih. Ternyata dia sah.
Nah, ada jalan nih, jadi lu mesti jalan di gelap, goblok anjing, pasti ada setan tadi, babi. Anjing. Sumpah, sumpah. Wey, anjing, anjing. Enggak, itu setan yang paling bangsat sama mukanya, cuk, menurut gua sih ya. Wes, wes, alien bro, alien bro. Ini apa nih? Gak bisa dibunuh anjing. Apa nih? Fuck you anjing. Wait. Ini suster yang tadi ngedance nih anjing. The hospital sub, pretty much knows the code, the hospital basement. Oke, okay. Wes. Waduh. Apa anjing? Langsung dibunuh sama alien tuh. Oke, okay, oke. Okay. Nengok asu. Wah, anjing ini alien ngeliatin kita terus, cu. Apa nih? Play sape, cu? Oh, tangan, tangan. Wes. Wah, anjing nggak bisa ngadep belakang, anjing. Bangsat, bangsat nih. Jadi ngikutin terus, anjing. Anjing, orang disuruh jalan belakang begini gimana sih? Wah, asu, asu. Membeneran alien anjing, tokai, tokai. Wait. Mana nih, mana nih? Balik kali. Pulang nih, pulang. Wes, 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 wes. Wes. Anjing nih, setan sialan nih. Sumpah lu, gua tembak kepala lu anjing, maju lagi. Cannot, cannot in the dark. Asu. Wey. Ini setan apa sih anjing, kayak rumput gini cuk mukanya. Anjing, challenge ada aja anjing. Ayo, 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 ayo.
Keluar, 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 keluar. Anjing, anjing. Nih. Ngulang lagi, cuk. Ayo, ayo, ayo. Dia sih nggak serem ya, cuma rese aja. Udah capek gua main ini ya, sakit kepala gua. Tapi itu dia ya, itu adalah first impression gua untuk Chuse ya. Udah berisik lagunya. Jadi ini game menurut gue sih menarik banget, simple, terus dia puzzle gitu ya, terus tembak-tembakannya juga modelan bodycam juga, beberapa kali lo juga harus mikir juga gitu ya, tadi gue bahkan sampai sempat setak ya, mesti ngedengerin implisit-implisit surat dia, settingannya bagus, level desainnya dipecah-pecah gitu ya, bikin lo gak bosen, gak repetitif, gak, terus kalau kita ngomongin shooting mekanismenya juga standar, oke. Kita ke damage ke musuhnya juga menurut gue standar, oke. Tapi ya memang secara visual karena ini Unreal, jadi kesannya polish. Padahal memang sebenarnya ini adalah game yang cukup sederhana. Makanya harganya cuma 65.000 gitu guys ya. Dan itulah dia, Chuse ya. Sebuah game yang menurut gue oke banget untuk dimainkan. Tapi memang tidak akan gue review. Makanya gue bilang jangan review karena gamenya simple dan cuma teriak-teriak doang. Gue dari tadi karena serem banget bang. Ya. Yeah. Gue bisa nominasikan bahwa ini game cukup menyeramkan, cukup disturbing, dan cukup mengagetkan. Dan banyak sekali muatan jumpscare-jumpscare yang bikin nyawa Anda bisa melayang kalau Anda misalnya punya riwayat penyakit dalam gitu ya. So, itulah dia. Kalau kalian punya pendapat terkait dengan Chuse anjing ini yang bikin gue berdosa dari tadi ngomong kasar mulu, kalian bisa cobain di Steam. 65.000 doang. Jangan lupa like dan subscribe. Like, share, dan subscribe. Follow kita di Adelie Simade. Instagram pribadi gue di @trivalsatosa. Sampai jumpa di jangan review lainnya untuk game-game absurd lainnya. Halo, signing out. And bye-bye, guys.